Francis, masih ada nih aksi tindakan kepolisian terhadap para pelaku tindak kejahatan. Ini dia liputan. Selama ini disebut licin beraksi. Kali ini maling motor spesialis bongkar rumah seperti ini terekam CCTV. Rekaman bahkan sempat viral. Dari rekaman CCTV ini, juga hasil olah TKP pelaku teridentifikasi. Dipimpin Kanit Reskrim Polsek Sunggal AKP Suyanto Usman, tim opsional unit Reskrim Polsek Sunggal, kasus ini pun ditindaklanjuti. Tim opsional dapati tiga nama, Eko Rahmat yang bertugas membantu sekaligus mengawasi dan menunggu di sepeda motor. Liber Elipson Sitanggang alias Ucok sebagai eksekutor yang membobol ke dalam rumah dan menggondol sepeda motor. Juga Pak Ijo sebagai penadah komplotan sepeda motor hasil gasakan komplotan ini. Lokasi pertama rumah target Eko Rahmat di Kampung Macan, Desa C, Mencirim. Rumah Eko situ ya? Ya, di pas-pas dulu. Target langsung disergap. Setelah mendapat informasi lanjutan terkait keberadaan pelaku lainnya, tempat Liber Elipson Sitanggang alias Ucok. Tim menuju ke lokasi selanjutnya. Dan setiba di lokasi, tim tidak hamburkan waktu lagi. Ucok yang tengah tidur lelap diserka. Baju apa kemarin itu pakai baju apa kau? 3 juta, Pak. Kau pakai baju apa pada malam itu? Tentang panjang. Baju apa kau? Mana jaket ini? Hoodie kan? Hoodie-nya mana? Diiringi kesedihan anak dan istri, Ucok dicokok. Dibawa bersama juga dengan Eko ke rumah pelaku ketiga, Pak Ijo.
Ada baju. Target didapati di rumahnya, sempat berpura-pura bingung. Namun diberondong berbagai bukti. Ditambah sudah dicokok pula dua pelaku lainnya. Pelaku penadah ini pasrah ikuti instruksi. Mengamankan 3 orang pelaku pencurian, yang mana pelaku tersebut dari hasil pengembangan CCTV, kita melakukan pengembangan di berdasarkan laporan dari warga dan juga sempat viral di Perlintasan 9 Desa Sukamaju, di mana 3 orang pelaku tersebut terdiri dari 2 orang pelaku utama, 1 orang penadah, dan 1 orang lagi melarikan diri. Ketiganya digelandang ke Polsek Sunggal untuk diusut lebih lanjut. Polisi terus memburu satu pelaku buron dari gerombolan ini. Identitasnya telah diketahui.